tidak harus dinormalisasikan. Sekali lagi, penegasan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Naharun berhubung memberi advokasi kepada masyarakat berkaitan dengan Undang-Undang Anti-Gangguan Seksual 2021. Mengulas lanjut, beliau berkata kebiasaan bagi setengah orang tidak harus dijadikan budaya yang boleh menjejaskan keseluruhan sistem pembangunan kepribadian rakyat. Masih ramai lagi yang tidak mengetahui secara khusus berkaitan dengan gangguan seksual. Jadi ini bukan saja kita, yang pentingnya bukan saja dari segi pelaksanaan RU itu sahaja semata-mata, tetapi dari segi memberikan kesedaran, memberikan ilmu ya kepada masyarakat bahawa budaya kita tidak mahu gangguan seksual ini dinormalisasikan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu menerusi program Bicara Naratif.